To my channel, yuk ada channel. Kali ini gue tuh pengen bikin MV reaction yang kemarin tuh sempat jadi trending topic di Twitter dong. Yang MV-nya tiba-tiba menghilang begitu saja, tidak ada, yang harusnya rilis tanggal 6 bulan 7 2020 jam 4 waktu Indonesia dan jam 6 waktu Korea. Ternyata tiba-tiba enggak ada. Beberapa kali gue refresh di akunnya tapi nggak ada gitu, maksudnya videonya tetap di akun SMTan nggak ada. Akhirnya sampai malam nungguin, ternyata belum ada juga. Tapi pas jam 10 tepatnya ada pemberitahuan dari Twitternya Red Velvet kalau misalnya mereka minta maaf kalau misalnya videonya terpending dan baru rilis tadi jam 12 waktu Korea, dan di Indonesia tepatnya kalau waktu Indonesia Barat jam 10 pagi. Nah, gue ini baru sempat nih pulang dan langsung bikin MV reaction-nya dari Red Velvet yang album barunya, ya, mini album barunya, sub unit barunya, Airin sama Selgi. Gak usah lama lagi deh, karena gue juga penasaran. Terus sebelum lihat MV reaction ini, don't forget to like, comment, share, and subscribe ke teman-teman kalian. Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Kita mulai ya. Wah, sering kamu apa? Sumpah serem banget airnya dong. Serem banget, kayak kucing hitam gitu gak sih, sumpah. Tapi keren sih, swag banget kan. Selgi dari dulu sampai sekarang emang gue suka, memang sama Selgi sih. Tidur. Wait, bentar. Tadi yang tidur itu siapa ya? Oh, Selgi yang tidur. Tapi kalau secara sekilas pakai baju yang putih tuh mereka tuh kembar, kayak kembar, anak kembar. Tembak. Serem sumpah liat airnya dong. Dari sisi dari lipstiknya Selgi tuh serem banget. Kalau airnya nggak terlalu sih. Pandangannya airnya sih yang serem. Karena emang judulnya aja udah monster kali ya gitu. Wah, bentar. Ih, sumpah serem banget. Airin. Sumpah pandangan Airin, sumpah bikin serem banget. Airin. Hmm.
itu swag sih, sumpah dari dulu sampai sekarang ai selalu gitu, memang top bias dari Red Velvet. Tuh cakep banget laginya. Ayrin serem. Wow. SM Entertainment. Sumpah serem banget Ayrinnya. Tapi yang serem tuh yang pas bagian ini loh. Ayrinnya yang bikin gue terkejut gitu. Ini serem banget gak sih sumpah Irene. Tuh serem banget Irene. Setelah ini siapa lagi yang akan comeback? Kalau gak salah sih bulan ini yang akan comeback itu EXO SJ. Pokoknya pokoknya bikin MV next bikin MV reactionnya EXO yang Sehun Changmyeol. Nah setelah itu bakal nge-unboxing sih kayaknya sih, unboxing gak tau album Kaere dulu atau Hyuk Doll dulu, pokoknya ditunggu aja video selanjutnya. Thank you semua for supportnya buat channel ini. Bentar lagi channel ini mendekati 2000 subscriber dong. Terima kasih semuanya yang udah subscribe. Pokoknya kalau misalnya udah mendekati 3000, kalau enggak 4000, gue bakal ngadain giveaway lagi sih. Giveaway mungkin album lagi kali ya. Pokoknya ditunggu aja pokoknya next kontennya. Oke. Okay. Kalau ada kritik dan saran boleh di kolom komentar. Pokoknya thank you semua for watching, thank you semua for dukungannya.